Academy Award 2017 selalu menjadi perhatian dunia. Diwarnai dengan insiden salah sebut, Moonlight berhasil menjegal La La Land dalam kategori penghargaan paling prestisius di ajang Piala Oscar. Setelah tahun lalu dinilai lebih banyak menominasikan pemeran film berkulit putih, tahun ini film yang menceritakan kehidupan seorang pria Afrika Amerika meraih The Best Picture. Best Picture. Diangkat dari drama berjudul In Moonlight Black Boys Look Blue, karya Terrell Alvin McRaney. Film ini bercerita tentang kehidupan Chiron yang diperankan oleh Trevante Rhodes, seorang pria kulit hitam yang hidup di salah satu lingkungan dengan tingkat kejahatan tinggi di Miami, Amerika Serikat. Cerita berfokus pada perjuangan Chiron dalam menjalani tiga fase penting dalam hidupnya. I'm seeing good. You ain't it. Remember the last time I saw you? Sang sutradara Barry Jenkins sebelumnya pernah menyutradarai film Medicine for Melancholy pada 2008. Moonlight tayang pertama kali di Telluride Film Festival September 2016. Namun karena konten di dalamnya, film ini tidak bisa tayang di seluruh dunia. Film berdurasi 111 menit ini hanya tayang di Amerika, Eropa, dan beberapa negara Asia seperti Turki, India, dan Jepang. Selain memenangkan Best Picture, Moonlight juga menggondol Oscar dalam kategori skenario adaptasi terbaik dan aktor pendukung terbaik. Mahershala Ali. Untuk kategori aktor pendukung terbaik dimenangkan oleh Mahershala Ali yang berperan sebagai Juan. Ali dinobatkan sebagai Muslim pertama yang membawa pulang piala Oscar.